Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman dan sahabat. Saya mendorong semua teman-teman yang berada di Madinah yang sedang bekerja maupun belajar dimanfaatkan. Biarpun ada kesibukan, tapi jangan disia-siakan kesempatan berada di tanah suci di Madinah. Manfaatkan ziarah ulama, dekati ulama, talabul ilm, bertambah ilmu, bisa mengambil banyak pelajaran dan berbagai macam apa macam mazhab, terutama penghafalan Al-Quran. Tolong perhatikan penghafalan Al-Quran. InsyaAllah kalau anda bisa maksimal ikhlas, sungguh-sungguh, InsyaAllah tidak sampai 6 bulan, maksimal 1 tahun, InsyaAllah bisa hafal 30 juz, bukan juz 30. MasyaAllah. Ya, mudah-mudahan. Biar kembali ke tanah air, InsyaAllah menjadi para penghafal Al-Quran semakin banyak. Amin, amin. Yang terutama bukan hanya hafalannya, tapi tahqiq hurufnya, bacaannya, tajwidnya. Karena kami merindukan imam-imam di seluruh masjid Indonesia, para penghafal Al-Quran, tapi bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Semangat masyarakat Indonesia, sahabat Indonesia yang berada di tanah suci, Madinah maupun di Makkah, tolong semangat dan jaga nama baik Indonesia, membanggakan Indonesia dan insyaAllah Indonesia ke depan lebih baik. Amin. Jazakumullah khair, Syekh. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum.